Halo Sobat RSWN, pijat refleksi merupakan sarana relaksasi yang tepat untuk menghilangkan pegal dan rasa kaku pada tubuh. Teknik pijat ini juga memberikan manfaat lebih bagi kesehatan. Pijat refleksi membantu melancarkan aliran darah dan mengurangi nyeri. Namun, apa sih sebenarnya perbedaan dengan teknik pijat biasa? Yuk kita simak dalam ulasan berikut. Berbeda dengan jenis pijat lain atau pijat urut biasa, pijat refleksi lebih fokus pada titik syaraf tertentu pada tubuh, terutama pada kaki dan tangan. Apa sih manfaat pijat refleksi itu? Meredakan cemas dan stres, membantu pengobatan kanker, melancarkan peredaran darah, mengurangi nyeri haid, meredakan sakit kepala. Berikut titik-titik refleksi dengan koneksinya pada bagian tubuh. Jari-jari kaki berhubungan dengan masalah di kepala dan wajah. Kaki tengah atas berkaitan dengan masalah di area dada dan lengan atas. Kaki tengah meliputi organ pencernaan dan alat vital. Kaki bawah atau tumit berhubungan dengan area panggul ke bawah. Nah, Sobat RSWN sudah mulai paham kan tentang pijat refleksi itu apa? Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di profesi kita selanjutnya.